Halo Mas Bro, piye kabar itu ya Mas Bro? Kembali bersama saya Reva Coek dalam acara podcast Coek. Dina iki aku pan cerita. Iya, kok kan sih mesti pengalaman cara kunyung engko ngarepi ke priwe iku ben ya ora salah jalur apa priwe. Nek caranya sih ning kae ya aku tindikin bae. Ya bete. Langsung apa ya baru lulus gue langsung gawe PT lo nek nyung kan ketelat kemudian arep aku terus tahun apa terus ora apa mau deh telat maring PT nih kayak mungkin gue ujian apa gue pergi udah sih lulus lah baru lulus ya baru lulus kan nyung kan daftar kayak dingin langsung daftar polisi polisi ini jiwa-jiwa optimis tapi nek terlalu optimis gue apa ya nah iya bro tadinya aku ngomong dek oleh optimis tapi dalam apa kemampuan ide ya gue lo kadang ya anak wong nyong kok gak nyindir gak nyindir kayak sahabat kadang sebut bayang kok tak sensor ya palani nyong lah ide ya, lah ya palani nyong ya jan gue kayak optimis banget setiap insta story WA nih tentang suge kunyung bakal sukses oh, menjadi orang kaya ya berkat wah ini positif terus tapi ya mungkin sih kulih kayak gue lo tapi caranya jadi pos-pos nang WA gue kan mandangnya emang jadi kayak privasi sih yes. Oh, itu orang anak begini urung kak ngepostnya kayak saya bisa menjadi orang sukses, orang kaya bahwa ini pokoknya kayak mengutus kayak kesannya kayak meropos kesana nih jane sih ya tapi orang ngerti apa mau dia kepriwe oleh sih optimis oleh tapi aja over tapi terlalu optimis terus iya kepriwe ya ya sing jebule sing lebih optimis kan nyong anak orang lebih estel lebih apa pokoknya wis pede banget terus? Wis melu pelatihan kesana kita kesana sih sih orang tapi nek daftar-daftar kayak gue cernyong nek orang-orang wong-wong jerone nu angel temenan. Kok udah bener-bener kit pater kit SMP lah minimalnya latihannya lah nek jadi tentara apa polisi. Apa orang harus sih? Ngaruh apa sih? Nyong orang berjebak-jebakan. Berjebak-jebakan serius? Nah, berjebak-jebakan. Ngaruh asli berjebak-jebakan. Berarti mode kan di tes WB kan fitas fisik pada bukan ngaruh fisik doa kayak. Ya. Kesehatan, bindu. Terus apa mana ya? Fisik be sedina rampung renang. Jangan atas berkas pakai pun orang tekan renang, orang tekan fisik kesehatan pertama gugur ke apa sih masalahnya? Bu, nyerot jilat mani orang itu misalnya kan kotesnya nanti sih? Mas Marang oh iya terus kan misalnya dianggap gugur lihat telung dina ada yang dijimat gue ini hasil apa? Oh hasil tes ini apa dijimat? Nanti nyerot jilat bar gue? Bar polisi? Bar polisi ini nganggur deh ya bingung lo kok gak polisi pirang bulan gue? Jangan nih, maksudnya prosesnya kan kayak April, Mei, Juni. Rong ewu Juni. Rong 16. Berarti nyokon bocah. Tapi nyana untungnya. Untungnya pas dong apa KTP urung KTP kan ben dikorupsi. Iya. Ini bila lah pas udah kartu sih kebantu polisi jadi sebulan tak jadi. Sekarang cari. Ini pas nggak KTP bro. Kok udah polisi 12 tahun. Itu 12. Ini sih sana sih orang tua-tua kan. Sama si orang buru roli kuru siapa yang biar ya tak jalan daftar kayak gara cukup sih jadi orang sih nah bar gue bingung kemarin nanti bareng Bogor dan Bogor ini melu jurusan tapi gue lah remuk ke pol awal-awal sih ya watak biasa gue tapi nekonnya kalau di damet angel ya lah kok orang daftar tambang ke tambang itu angel ya angel biar sih angel nek nyong sih biasa angel bukan sih biasa angel berhubungnya kan caranya saya misalkan anak sampai sebulan tutup jelas. Wah itu tutup apa kayak apa pengurangan karyawan loh. Gue kena. Iya mudah. Malas lah. Sumpah jam, jam. Dunia memang kejam ya. Jane wong dadi youtuber bae wong nyawange sih sukses-sukses tok. Bahkan sing nang sukses kuwi paling-paling pirang persen tok dari sing diberusaha nang isore. Iya. Ibaratnya sing sukses kuwi semene iki. Sing usaha semene iki. Iya jane nyawange kuwi tok sih. Mulai ngedek-ngedek putus asa loh. Loh kayak wong kak mbengal ini kan dhewe sukses. Padahal ya akeh sing berjuang dhewe bahkan lebih paras kan dhewe ya nang isore dhewe. Iku lho. Tapi ya tetap nek YouTube aja jadi youtuber orang menjaminkan serius. Nek kok karep impian nu orang menjaminkan. Nek usaha sih kayaknya gonteng lu usaha dagang ya. Ya oleh duit lah sedangnya lah. Intinya YouTube aja bu patokan. Iya kok jadi YouTuber bangkrut tok serius bro. Kok ngertinya modalnya pilih jadi YouTuber. Wah sakit banget. Kemblum ya. Kau utangnya enteng kakek bukan? Ini modal kau utangnya kakek banget. Kau tau serata hitung. Oh gini baik kau utangnya jal. Urung alat-alatnya. Urung alat-alatnya. Urung apa mani ya jal.
apa ya arep jadi youtuber sama kayak calon sarjana. Dibully wis mesti nek nyong sih dia. Dibully mesti calon sarjana. Youtuber poster. Ih tapi sih naik maning calon sarjana bukan? Wis naik maning. Naik maning tapi kontennya saya nyolong. Tapi bukan sih yang rata-rata. Iya sih mudah tapi caranya ya orang masalah lah berapa kopi rek lu duit. Caranya mikir lagi calon sarjana lo. Lah bodoh amat sebenarnya kena kopi rek. Terus kopi rek. Jadi pemikirannya konten kreator sih kalau biar gue nek konten kreator biar gue menjelaskan maring konten. Oh kontennya yang kudu apik. Oke harga diri ini gue nak konten. Tapi nek video bersih harga diri itu nak AdSense. Nonton sing sinetron akeh bangga mau konten apa baik gue. Yo kayaknya memang ngikuti sing karakternya sing hidup bersiki. Mbok konten apa sing nyuwun nonton akeh lah ya gue ngene. Nek hidup ben kan penting kontennya apik. Konten. Ora perlu disenengno nek api lho. Mosok ge sing youtuber rawas aja wis penurunan. Iya kok channel channel dia tangan. Channel dia malah mau kayak itu kalau reaksi dia. Aduh video lu pas BK wis iki ya. Biskak mah di sutradara. Biskak iya kok lah. Jani Biskak, tapi channelnya Biskak kan dilanjut ramai sih sukses ora sih. Apa nek youtuber? Ketik ya tinggalin karo sing sisi-sisi. Jal banyu kan iya kan kena kelanjut ramai sih laris kayak bian ora. Wis turun. Oh bian mantep buat apa mesti ditunggu kok video ini. Kok menangin jaman Biskak ya? Ya menangin Ebol, Biskak, Edozel. Edozel itu sih menang. Yang menangin Edozel pas akun 700.000 subscriber. Kok bira? Nangis sore gue. Kok orang mau bira sih ngalah Edozel? Orang 14. Oh betul, tuh kok jadinya dong YouTube ya? Iya, ngerti, maksudnya ngerti YouTube ya kan? Iya. Yang ngerti YouTube jadinya sih kita terang 14, tapi ya lebih ngerti TikTok kalau ngerti. Yang bener apa pengancaan ya? Iya, upload YouTube apa tayang bro? Tayang, istirahatnya yang pribadi. Ya, nyong. Lah nyuruh mana nyuruh sudah jual bian kelas P2 SMP sudah jual upload tapi nak bu channel bian apa channel apa pokoknya asal upload tok lah. Halo guys, gini nyuruh senengnya pun lanjut tayang upload di YouTube tayang di tangan kaca kaca seneng banget barang itu lah yuk sepatas mau tok kelas munggah kelas baru nah ini mungkin kayak rutin nggak rutin laris tapi dibully mengajar kaca ini nyuruh coba dialog dialog kakak nyuruh nih bian karena mengajar rawani ya kayak dibully tok mengarang kelas e akhirnya kan upacara dialog kalau kaken eh kan sumpah nyungkin sesara gue sumpah belum ya kelas angas mipil lah kan caranya gelem kayak film bareng SMK oh SMK masa surganya caranya mau SMK jadi pokoknya masa-masa bahagia SMK serius pakai mau nih mau itu nah SMK kayak nasi lebih menghargai ya kayak iya kayaknya tadi mana nyok kayak wih dia ini youtuber jadi sih biasa banget youtuber yakin pernah akhirnya sama nangkai fit. Wah youtuber duitnya apa yang gak asing ya? Langsung komen begini nih. Wes gajian orang bro, gajian apa? Nyopah lo kan? Yang paling jelek aja gue semua yakin. Ngomong gajian ini ngerasa nadamnya menjajal. Lah dan gue senang setitik ya konten ini yakin jajal dewek bro. Perkintilan aja. Gue bilang kayak anjing sih. Gak jingi, nyok ada kesel dewek sumpah. Kok kontennya ala, tinggi ala. Utak ucara gak konten orang gue bilang gawe ini utak doang. Kadang nasi ngomong gue, loh kau kan kontennya langka sih nonton, jadi kau sih monetize kok tak cur. Iya, gue terserah. Ya mungkin uang sih deleng sih itu. Nyong ada kawan gue, nyong paling jelas ya. Nyong share pengancam nih. Iki itu dan isnanor street teman dan subscriber pada akeh. Emosi katanya nawan lo. Masalahnya sih subscribe gue sih gitu nih. Lebong sih anas sih 1 juta subscriber kau langka sih nonton Jeremy Fiari, contohnya Jeremy Fiari. Nanti orang Jeremy Fiari subscriber 1 juta, sebenarnya akun ewonan Stone. Biasanya kayak pol juta-jutanan si Stone. Lebih lagi kue ini orang terkenal karena karakternya dia kan yang. Ya, lumayan. Paling pendek terkenal karakternya lah. Nek tapi terkenal karakter sih. Nek terkenal karena kontennya pendek tapi ya remek. Udah mikir konten sih apa? Anjen. Ya ribuat lah guys. Iya sumpah kaya. Enggak ora karena hobi guys, angel. Iya. Kayak bukan perjuangannya ya kayak nesines lah perjuangannya lah ngerti nesines kayak perjuangannya sebelas karo si anu karo Bimo unyu paling terlalu karo Bimo sumpah yakin di support karo Biyunge nggak apa-apa nanti belum sukses sekarang sukses tahun depan ibarat sukses Biyunge ninggal sumpah yakin ini jangan istirahat rupat sumpah aki nggak video di sisi panganan jangan nyupport banget Bimo padahal seumuran si Bimo li pas kedua li bis kedua sukses harus pahal ya jadi akun kayak gue, iya caya lah sumpah nyembayana, iya ya youtuber sukses bayi umurnya setelah tua nyong lo akun bocah kan kita putus asa nyong mikir kadang ngomong gitu ini akun bocah loh, akun akhir waktu ini loh belum mesti kapan bersinar ya iya kan mau nyobain orang bersinar-sinar ya emang kapan lah guys lakon nih gue sementara mis mau letas gue sementara anak perubahan didik jadi nyong kudu, ngubah mindset nyong jadi nang ini loh
nyung kudu ngai konten sing berkualitas atau menyerahkan views tapi jangan kau rata yang ibaratnya views kayak harga diri gue nyung lah ya aku kodok make up ya iya iya kok kadang lo views pertama nyung harus tahu ya wah ngendak empol semua upload terus sejam tinggi ih sinetron aku semene anak mangkal ya semua yakin tante ini anasin komen apa orang lo cepat anasin komen mangkal ya semua. Tapi sih kadang ya nasi komen tapi bawa ada lima kali juga ilah nasi komen ini iki baik gue mau komen liya sih ngapa ya ada ih hei gue ya sebel lah itu lah rasa nggak baik rasa naik turun nih ngobrolin YouTube ngomong sih main di YouTube rasa ngobrol lah rasa baca baik bro lah berarti cocok sih nari tonton sihnya bukannya iya bukannya ngomong menawong iya itu YouTuber gue cerewet banget. Akeh sing konsul karo nyong, katakan konsul. Dino-dino iki akeh sing konsul karo nyong. Dan konsul ya. Be YouTuber iki iki mau di TikTok anjir. Nyong tiba-tiba lah kayak koran, aku mulai bincang ya. Tetep layani bae lah. Oh, kok nek wis meneh iki oli iki. Oh, nyong kudu arep bae kudu arep iki. Mau tenek takon YouTube perlatan setak. Terus setak kae. Tapi langsung wis mulai duit, bro, langsung rata-rata duit. Wong sing konsultasi marinya rata-rata duit. Ya sih iya, sangat season. Yakin, bro. YouTuber bencar. Siapa sing ora mandek gara-gara acen dicabut ngono. Yo tau ngrasakne acen yang dicabut, ora taat. Wah, cengles. Maksudnya wis diwe surat kae lho ngerti? Iya. Wis wis duwe kuwi. Itu hilang suratnya makan. Ya hilang, tapi kan tak foto biar iya, jadi lah, foto. Lumayan lah, anak bukti. Cuma apa, terus dereng-dereng YouTuber kayak apa? Pemula, itu pak, ya buah pemula buah, apa dia sih? Sing mungkin sing nambahin 10 dolar, itu bayi gue, pada pamer gue lah. Iya. Nah sosmed, pada pamer. Maksudnya, kena pamer itu kena gue nyemangat ini iya. Pamer. Cepet banget. Eh rata-rata bu, ini masuk ya rata-rata, kalau ngikutin konten gajian-gajian YouTube tujuan utama bukan untuk memotivasi tapi untuk pamer. Amen. Karena untuk membuktikan bahwa dulunya sih yang dibully kayak gini nyong tapi membuktikan gini tapi menghasilkan sekarang ini rata-rata kayak gue biasanya ini menang baik mau nyong pas dong apa pas dong YouTube korun orang pecah gue rata merasa enggak lah yeah. Wes dicabut terus sana maning ya gitu lu rasanya maksudnya wes dicabut kan acaranya cabut yeah. Nang itu terus dibeli maning gitu rasanya nah, kalau perjuangannya gue sih serong tahun gitu oh, yeah. Rasanya wah Edwan nyesuat akhirnya ketara banget gitu kayak ini kayak rasie-sie gitu. walaupun suwi wancanya si anak yang cepet lah mungkin tergantung konten sih ya tapi kan dia kadang maksa kontennya dia kudu ke priwe kan tak lakoni bahasa yang tak seneng sih tapi motor vlog ini serong tahun ya lumayan kok bisa bilang orang tahun? Iya orang tahun dicabut gak kayak channel orang yang channel YouTube bisa bilang tahun itu aja naik channelnya sih sekitar 5 lah tapi mulai fokus 5 tahun 4 tahun 5 tahun patang tahun ya nek ditelang lalete pol dalam 99 sukses tapi dia dalam ngisor ya nasinya parah iya channel tekan please ya lah yus lah kalau ini sih prima ya itu percili apa ya sabra percili kak dianggapnya pemula cara aku berdua prima orang percili dianggap pemula iya dia ya pemula kan dalam arti kan yang pemula dong iya nembeknya direk misalnya suwe lho ya suwe, tapi yang saya bisa ngomong punya pemula ya kayaknya rasanya mantan mangkal sih tapi tak tahannya saya panik tahan tapi yang saya rasanya ngomongin biasa di pada di lo konsul biasanya kan sekarang YouTube ya oh bunuh Instagram bang, ajarin dong bikin channel YouTube bang kadang lah tak balesi sanwe tak usah tak balesi mani gue kadang gue yang kan tau ya konten sih gue kan YouTuber pemula kalau gajar YouTuber kan mulai ini pada di Instagram, DM nyong ya tok ini sing perut tok. Aku ya. Rasane iku iki. Sing tak rasakake nyong dadi YouTuber takone duit. Duit. Cengelisan. kerja. Iya, ngucut kerja serius. Artinya masa depan kecuali nek aku bener-bener sukses. Saya nyong YouTuber ya, nek subscribe per akun 100.000, 200.000, 400.000 urung nang jaminan urip. Urung. Sing siki urung nek mbiyen mungkin wis tapi nek wis siki minimal 1 juta lah teng jaminan urip. Siki minimal. Minimal aja sejuta. Nek kudu ana 100.000. Sakti. Sedina paling ora 100.000 lah. Saplutan, saplutan. Tapi nek saplutan. Saplutan paling sih 100.000 ora teng urip, teng sandingan, ora teng urip serius. Kok kerap urip bae. Kayak apa-apa.
orang yang dadi dan jadi nek youtuber misalnya saya dana dana nek yang gue main oleh view oleh duit orang nasi ngeview tuh arah api tong aku sebenarnya nyong pakai etan sepuluh bulan beli anjir pengen dadi musim musim kayak gitu sih nyong dijual nyong tapi nek kok karena aku konten kayak karena seneng baru kau seneng lah nyong seneng biasa baik biasa baik kan nyong orang rugi kan nyong udah mung ya orang rugi orang nyong udah tengok pameran lancar itu dan ini gara-gara temen nyong seneng kau mainnya kadang itu ya kok ya seneng terus kau tuh alat-alat kayak gitu ya seneng baik rugi apa orang orang kan seneng baik kan mungkin sih sebenarnya ya nyong biasa baik tapi nyong orang bingung nyesel banget mesti ya yang patuh ini kayak gitu tapi nyong nyeselnya kau karena udah karena apa ya ini karena mengecewakan sing tak tuku sih misalkan yang biar dua mic regane biru ya saya kata ibu mic live terus mandani suara ini lumayan gitu terus nyu ke giur gitu kalau okay. Mixing regane barang satu saya kata ibu nang gue nang tok nang all shop lah all shop tak tuku kan wes teka barang suaranya sembur banget nyu kecewa cep nyu kecewa nang lo tau gede paling gitu betul gara-gara apa alatnya sih ngerasa suka itu nyu rugi nang apa sih ya ini nih tuh online itu rugi banget kan mangkelepon iya iya gue tau orang tiba lagi akan wah capek ya paling mangkelepon nyala nanya nih video wis tekan vlog sih tak apa tapi barangnya rasa sesuai lah apa tak apa aduh tak apa tak YouTube channel si Jeneva gue ikut sih channel Mira loro tapi isian dong gue story ruang fiksi apa kok sih nyakal ada baik ya sih nyakal sih ruang fiksi anggotanya pilih sih nih di luar layar nyaw kecil apa paling lima ya sing serius. Tapi sikit biyen anu takon nyong lah ya. Sing ngeglem nge video ikhlas ya ya nyong. Ya bukan sombong sih pancen nyong seneng bae. Karena ya bantu nyong up-nya ya bantu nang nge video. Iya, saling membutuhkan bae. Tapi ate kayak bener Mbah. Ya sing tak seneng percaya konsisten sih. Ya walaupun ya di orang naik. Apa? Haters apa akhir wong fiksi no? Itu haters sing kae tapi oh mode wong sing mode wong sing pengen ngerti TikTok iki ya ta ngerti TikTok wong pirang-pirang nyong bro bro nah ya sing ngerti cek kan ya oke bukan kok teng bacot tok ndang ngene bacot tok tapi ake nak apa tapi ruang fiksi nyong nyong kurung-kurung nyong ake sing ake sing ape karo ruang fiksi nyong oh ruang fiksi ape ape ki ake tapi biasanya ana sing ibu sih tapi caranya pribadi ruang fiksi apa cara kowe caranya ya nek didelok sing ini sih untuk apik tapi nek wis ngerti jurnani ya iya apa sih konflik apa apa sering konflik kayak gue tahu ya nek oh iya ya biasa lah ya sih ra cerita jenenge komunitas jenenge masalahnya band sih iya. Band kan wong papat mesti ana wong pemikirane beda dijelas lah yang SPS mau nanti bubar bener parah buat biyen iya ih tapi nyung jujur nyung rasanya sing egois iya sih, gue udah pelajaran gue walaupun, iya sih nyong rasa tapi nyong juga ngerasa balan nyong, orang kor nyong berarti nyong, ya, nyong egois dia balan nyong iki karo kira akur, iki karo iki omong-omongan di gue lah kadang lah, pengen akan berkarya dewek pancen tapi nyong DWS ya iya gue ngacak-ngacak balas, sing gelem aja orang ya ora naik gelem bagi hasil, contohnya ini nyong menang itu bagi hasil sing menang iya gue naik laptop menang, ya saling pada bareng nge-go gue nyong, paling-paling iya, bener sih timbang apa ya? Timbang grup-grupan kok. Grup kayak gajian lo bagi-bagi masalah mani. Sing siapa sing kan sing Agus Kotak siapa? Agat channel lo. Agat channel lo pengen jalan sing metu kan? Ah, kenapa sih? Guyak pe lah. Kan sing metu kan? Masalah. Ini orang ngerti nang masalah apa jere digosip nang sing metu nang metu. Ya nonton nih gue. Jujur. Tapi sih tak kowe ancen apik channel. Tok dalam komunitas dia sing kayak mantan aku DDK apa sih kayak kurune kak kayak aku udah temen nih gue lo ya mungkin orang ngerti masalah yang jeruk nih iya iya tapi nyaman ya kan setiap komunitas itu mesti ada masalah orang mungkin orang Tapi yang ngotain di ruang fisik kerja daya-daya kan ada kerja kuliah ya kuliah ya orang ngerti yang senengnya yang senengnya mau kebenar aku naik daun orang sih nyangka bisa pengen kayak lagu ini kayak video ini jebret orang sih ngerti kayak nyong kata banyak negara kayak Minecraft apa sih ngerti ya orang ngerti orang kata penjara negara terus Minecraft dihapus ikut lo iya ini jangan bener nyong bener mikir duit bian yakin nyong mikir harga diri iya harga diri nyong orang nyong bian nyong jangan bian pas YouTube ya tuh mikir harga nyong bian harusnya kan mikir harga diri orang mungkin dibully aja main dibully tuh karena ini
nyong pas kelas baru pikiran nyong upload ku nyong kudu upload apa dina Minecraft upload apa dina ben subscriber ya akeh subscriber nyong ngincer ya subscriber ngincer ya sumpah dan mata kan tidak bisa dipungkiri lagi youtuber pemula ngincer subscribe nya ben DWKB ya basic ya subscribe secara penting sih penting sih nonton asli tapi bagi youtuber pemula subscriber penting yakin nah nanti nyong rasa ada pemula ya pemula macam ya tapi nyong rasanya secara mikir iya nyong rasa ada sih. Oh, harap di caper yang ngono, orang yang ngono. Iya sih benar. Ih, tapi ini kan bejane kayak agung sumpah. Iya. Aduh, bejane pol sumpah ya. Yakin nyong kayak leh. Capeknya lu gede ya gue. Kok kayaknya kes kayak agung, kok kayaknya bisa oke sih. Karena kayak kayak agung ya wes. Beri ya. Brah. Gue emang ada wek. Gak usah bos gue ya. Gak usah harganya ini. Ih. Jadi ya kadang mikir kayak gue sih bro, nyong nggak YouTube kayak gini, oke lah sih kayak gini. Loh karena video saya sini naik daun, ada duitnya, kayak gue modal apa apa. Ya gue lo. Malah kayak nyong oleh duitnya tukang YouTube, tukang jebe. Tapi karena YouTube nyong anak kenalan yang oleh, wah nyong duit lagi. Ya aku tuh kata kalau nyong, ya nyong nyong oleh duitnya malah event-event. Event-event kan? Iya. Event-event yang pernah endorse dia si langkah endorsean iya langkah jadi ini kan ide kan endorse kan sih kesalahannya ini jadi nyok sekiranya kan ini mending kan gaya video langsung tiba kan endorse video itu orang video sih kisih bilang masalahnya yang setidik nyok namanya endorse bayar nyok reko dewek nyok ada malah pas yang reko iya yang reko yakin nyok pas itu kan di podomoro bukan ngontaknya kan lah wis lah nyong melu mang endorse dibayar nyong lah iku yo wis stop endorse anu gawe videone. Nyong dengan masanya semuanya ora pede pede sumbane mendingan wis lah nyong karo hobi tambani bae. Tapi nyong iya nyong jan ora minat duit video iki iki nyong jan ora ya. Ora minat nominal kok. Iya nyong kok nyong ndelok masane nyong dhewek lho nyong masane semene apa nyong member kaya ra member lho wis lah nyong pangan produke bae ora apa lah nyong kur nggae video berarti kur ngeje ngedit TikTok lah. Ya gue, tapi yang sama masa jan nyong rak ngurung member urung. Yakin. Kok sing sunya akeh semua no pit, ngerasa ora member ya. Iya, tapi nyong nyong ada ih. Wong wong pada ngantar sepuluh biar satu saya mau se video. Misalkan se video nyong mempengaruhi paling-paling kurung ngompil TikTok. Nyong rasa nyong ih, apa member ya gue nyong kadang ya nama di produknya bayar, saya rasa dibayar lah nyong dibayar yang dibayar, ya bayar produknya bayarnya karena ngedit, ngedit kan remak juga effort, gue itu, kenapa-kenapa tau nggak mau sih tapi biayanya beda-beda bayi biaya anjir om biaya masalahnya siapa semuanya tambah nih bayi satu lumayan biaya lo biaya sih mah nyumbang live ya artis yakin live cep like komennya lihat komennya sumpah nyumbang nasa nih artis yakin star syndrome langsung iya sumpahnya biaya tahan dia nyong nek Gusti Allah orang gunakan nyong mengenai nyong sombong ini biaya buh pribadi nyong hati mau belajar yang dikewek lah kok ini adalahnya masanya pak kok dengan secara pribadi ini kok masanya secara itu sedangkan sedidik apa pribadi secara aku yang bilang ini hitungannya sedidik sih ki orang kayak bilang ya yakin siki yang nonton pira yang ngelag pira yang nonton sih mending patang ewe lumayan tapi kan yang ngelag iya lumayan sih maksudnya lumayan kadang naik turun ada mengisor enaknya jujur iya enaknya iya kadang naik kadang turun pancen ras gampang gue sih ya ki ki 2 Mei karo 1 Mei apa view ini akeh nang iki alasan cewek suka kon dalam video kon sorry alasan fuckboy kon dalam videonya seminggu mengisor view ini akeh banget sih anjir sana kisik TV kan mati kayak apa mati satu tumbuh 1000 karo kiye mimpi yang tertunda signifikan apa drastis iya, saya dapat kisik ngukur gitu nih 215 singkin namanya view jadi masalah ini apa sing apa mimpi yang tertunda atau lagi kai kok mau pernah jadi algoritma YouTube pernah YouTube Instagram ora iki jadi algoritma Instagram kayak gini video per video orang sambung sinambung terkandung hashtag terkandung cover eko buku videonya elek apa apik cover eko apik sd eko apik akhirnya nonton ya jalan baik sih
Iku ini nih Instagram, mempelajari Instagram. Iku, jadi. Iya sih pancen yang lebih sedikit kaya nih loh. Minggu sekarang apa ya sih nggak ada penurunan nih. Oh, akhirnya pol cepat berbuat apa buka IG notif nge-like kayak gini. Paling sekian dengan ya video nih, video nih podcast orang gila. Tiga wirong part, baru pun orang sing nonton apa sing ngeringok nala ya. Justru kok nih, buat saya kira sih dapatan bahasi pucin-pucin nih atau kapus jadi. Kayak orang yang bermanfaat ya, biasanya mikir lagi kok. Nah, justru nge-podcast karena pengen luat pernah apa pikirannya nyongkrong. Yang gue nya banyak kayak konten. Terus gue nyong kalau kan terus dia itu kayak konten. Gue nonton apa konten yang orang kayak ini bukan. Sing apa dingin? Nyong kalau untuk posting Instagram ini orang VTV. Siapa ini Instagram yang jarang nonton? Padahal YouTube nek kos. Nah YouTube orang YouTube sih nyong kalau sih nyong emang kebon kebon turu pada tadi kayak lah. Nah kalau mau lakukan ya gue kok. Ya, emang nek gawe konten sih apa tak kerasa nanyong direct sih macam. Tapi nya kayak konten kayak gue nya fokus mati nang komentar loh. Udah akhirnya sih nyupportnya sekarang komentarnya jadi semangat mani. Gue mungkin wong akhirnya sih hujatnya nambuli tapi ra komen. Jadi tapi semangatnya gue. Pasane Mas Andi, Mas Jibur kayak lah Mas Jibur kayak jadi punya semangatnya yang kayak. Kayak selalu beri motivasi nyong. Kayak jadi mantep kayak. Akhirnya sih gue semangat pun nyong. Dan ya orang artis yang jelas apa ya, ya sebenernya berkarya lah. Sincilan kuwi akeh tapi aja mikirakan sincilan mikirakan sing seneng karo kok kepri ben gawe sing seneng kok tambah seneng karo kok sing ora seneng kok dadi seneng kok. Ya kaya gue. Berhubung wis luhur iki kelek gawe. Wis di situ ae. See you in the next time video. Kok bahasa Inggris apa? Apik. Berarti nah.